Hai guys, jumpa lagi di channel Figurify. Kali ini kita akan membahas tentang cara pemberian jentik nyamuk kepada ikan cupang yang aman. Karena jika kita langsung memberi jentik nyamuk ke ikan cupang, bukannya membuat sehat, tapi malah membuat bengkak ikan cupang dan mati. Untuk berburu jentik nyamuk, kita hanya membutuhkan wadah, air bersih, dan sayapkan yang kecil. Oke guys, saatnya berburu. Let's go. Banyak nih guys, yuk kita masuk ke proses selanjutnya. Let's go. Selanjutnya kita siapin wadah dan air bersih lagi guys. Lalu kita tetes dengan methylene blue atau obat biru. Untuk 3/4 air bersih di ember kecil, Figurify gunakan 6 tetes methylene blue. Kita masukkan ke dalam air yang berisi methylene blue atau obat biru. Lalu kita mengaduk-aduknya supaya kotoran yang menempel di jentik nyamuk dan di dalam perut jentik nyamuk bisa rontok dan keluar. Kemudian kita diamkan sekitar setengah jam. Kemudian kita siapkan air bersih lagi, lalu kita pindahkan jentik nyamuk ke dalam air bersih dan mengaduknya lagi guys.
Tujuannya agar metlindu dan sisa-sisa kotoran di jentik nyamuk bisa hilang. Setelah kita diamkan setengah jam lagi, jentik nyamuk sudah bersih guys dan aman untuk diberikan kepada ikan cupang. Bagaimana guys? Mudah bukan? Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. Bye bye.